Selamat pagi kepada semua warga pendidik dan anak-anak murid yang dikasihi. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa di pagi yang indah ini. Bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat berjumpa lagi sekali dalam program Paskah Pecutan Siri ke-7 yang juga merupakan siri terakhir pada hari ini. Tahniah kepada anak-anak yang telah mengikuti siri 1 hingga siri 6. Sebelum kita memulakan program, saya menjemput adik Muhammad Hafiz Iqbal bin Suhaimi dari SMK Tun Perak untuk menyampaikan bacaan doa. Kepada murid-murid yang bukan beragama Islam, bertafakurlah mengikut cara masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan program Pasca Pecuta 3P, Matematik Tambahan Siri 7 pada pagi yang barakah ini, kami mohon inayah dan taufikmu. Gunakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan para guru-guru kami yang kami sihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradatmu, berikanlah kekuatan dan tabahat menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan percobaan. Allahumma aftah alaina, hikshur alaina, min haza'ini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yasirli, amli wahlul uqlatan min lisani, yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa zuhni fahman wasi'an. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada adik Muhammad Hafiz Iqbal bin Suhaimi atas bacaan doa yang disampaikan sebentar tadi. Saya Cikgu Kalaisel B. Etikan dari SMK Tun Perak selaku moderator pada pagi ini akan bersama anda sepanjang sesi program Pasca Pecutan Siri ke-7 secara langsung yang dijalankan secara serentak dalam talian YouTube dan Google Meet. Untuk pengetahuan semua, bengkel ini adalah untuk berkongsi amalan baik dan memberi manfaat kepada murid-murid semasa menjawab soalan kertas 2 dalam SPM 2021. Baiklah murid-murid, sedikit peringatan kepada murid-murid mengenai adab semasa bengkel. Murid-murid yang berada di Google Meet, pastikan mikrofon dan kamera anda sentiasa dalam keadaan tertutup. Sekiranya murid mempunyai sebarang soalan yang anda diajukan, murid dibenarkan angkat tangan dan buka mikrofon untuk bertanya soalan. Nyatakan dengan jelas nama murid dan soalan yang hendak diajukan. Jagalah bahasa ketika mengajukan soalan sama ada secara lisan ataupun dalam ruangan chat. Elakkan menulis perkara yang tidak berkaitan dengan subjek matematik tambahan. Murid-murid yang mengikuti program dalam YouTube, murid boleh mengajukan soalan dalam ruangan chat dan saya akan sampaikan soalan anda kepada penceramah. Baiklah, sudah tiba masanya untuk kita mulakan program bersama penceramah jemputan, iaitu Cikgu Nur Syazwani binti Ramli. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Nur Syazwani binti Ramli merupakan seorang guru matematik tambahan yang berpengalaman selama 13 tahun dan berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor, daerah Kuala Selangor. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman sebagai penceramah. Antaranya beliau telah memberikan ceramah untuk seminar ADMES 3.0 Siri 1 hingga Siri 3, ceramah untuk Moana Anjuran Sektor Pembelajaran PPD Kuala Selangor, penceramah program Gegar SPM 2020, penceramah Meet Online Learning ADMES Pra SPM Anjuran Yayasan Bank Rakyat dan UUM.
Pada pagi ini, Cikgu Nur Syazwani binti Ramli akan mengupas topik-topik dari kertas 2. Murid-murid juga boleh dapatkan soalan yang akan dikupaskan daripada link promo. Dengan ini, dipersilakan Cikgu Nur Syazwani binti Ramli untuk memulakan bengkel pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Cikgu Kalai selaku moderator kita pada hari ini yang berusaha para pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pegawai-pegawai daripada PPD daerah Negeri Selangor, guru-guru dan seterusnya, para pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, nama saya Cikgu Nur Syazwani binti Ramli. Okay, saya kini mengajar di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okay, alhamdulillah saya diberi peluang untuk berkongsi serba sedikit tentang kertas 2 hari ini untuk siri yang terakhir, insyaAllah. Okay, tanpa membuang masa, saya share screen saya dulu. Okay. Yeah. Okay, saya harap semua dapat nampak screen saya. Cikgu Kalai boleh nampak screen saya? Ya, boleh nampak Cikgu Wani. Okay, terima kasih. Baik, okay, hari ini kita berkumpul lagi sekali untuk siri yang terakhir. So, InsyaAllah untuk program 3P, berfokus kepada matematik tambahan siri 7. Okay, dan insyaAllah saya akan berkongsi beberapa tajuk pilihan untuk kertas 2 pada siri kali ini. Okey, dan antara tajuknya ada 5 tajuk, iaitu tajuk yang pertama adalah fungsi trigonometri. Okey, tajuk yang kedua berkenaan dengan fungsi kuadratik. Okey, tajuk yang ketiga adalah geometri koordinat. Yang keempat, sukatan membulat, dan insyaAllah yang terakhir adalah taburan ke barang kalian. So, tajuk-tajuk ini adalah tajuk-tajuk yang sangat famous keluar dalam kertas 2. Okay. Tajuk-tajuk ini selalu keluar dalam sama ada kertas 2 bahagian A ataupun bahagian B. Yeah. Baik, insyaAllah kita mulakan dengan fungsi trigonometri. Baik, untuk tajuk-tajuk ini, sebelum tu saya nak maklumkan untuk tajuk-tajuk yang saya nak bawa anda semua berbincang bersama pada hari ini. Okay, saya akan berfokus kepada beberapa subtopik tertentu, insyaAllah ya. Tak semua tajuk kita fokus pada semua subtopik. Okay, dan insyaAllah saya akan berikan nota-nota yang berkenaan dengan soalan yang saya dah sediakan, dan anda semua boleh capai bahan-bahan tersebut melalui link yang telah diberikan linknya. Baik, okay, kita pergi kepada tajuk yang pertama. Okay, insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tajuk yang pertama berkenaan dengan fungsi trigonometri. Okay, fungsi trigonometri hari ini saya nak bawakan kita semua untuk mengulang kaji tentang graf fungsi sinus, cosinus dan juga graf tangent. Okay, so ada tiga graf yang kita kena ingat. Okay, untuk fungsi trigonometri, iaitu sinus, cosinus dan juga tangent. Baik, kita review dulu untuk graf sine. Okay, graf sine ni dia graf sine. Okay, so graf dia bentuk S sebab senang ingat sine, S, sinus kan, huruf S kan. Jadi graf dia bentuk S. Okay, dia akan mula daripada sinilah. Selalunya kita buat daripada kosong sehingga 2π. So bentuk graf dia bentuk S macam ni yang bersambung-sambung. Okay, so yang ni saya ambil daripada buku teks. Okay, graf sin Y sampai dengan sin X untuk julat di antara X di antara negatif 2π hingga 2π. So basic graf dia, amplitude dia 1, nilai maksimum Y ni 1, nilai maksimum nilai minimum negatif 1, nilai maksimumnya 1. Okay. Dan kalah dia adalah 360 darjah ataupun 2π. So kita kena ingat 2π tu nilai dia adalah 360 darjah dalam sudut darjah. Okay, pintasan dia dalam graf ini, okay, negatif 2, pintasan X adalah pada negatif 2π, negatif π, kosong, π dan juga 2π.
dan pintasan Y-nya adalah pada kosong. Okay, so sebenarnya saya just nak power ingat ingat semula tentang graf sine. Eh. So ingat graf sine untuk S. Right, graf cos pula. Okay, Y sama dengan cos X. Okay, so ini adalah graf cos kita untuk julat X di antara negatif 2 pi hingga 2 pi. Di mana amplitude graf cosnya, basic graf dia adalah pada 1. Okay, di mana nilai maksimumnya adalah 1, nilai maksimum Y 1 dan nilai minimum Y negatif 1. Okay, nampak eh? Okay, ini negatif Y. Nilai minimum Y negatif 1, sorry. Okay, untuk color 360 darjah ataupun 2 pi. Eh, dia sama macam graf sine tadi. Okay, pintasan X pula adalah pada negatif 3 per 2 pi, negatif 1 per 2 pi, pi per 2 dan 3 per 2 pi. Okay, ni untuk julat ni lah. Julat yang X di antara negatif 2 pi hingga 2 pi. Eh. Dan juga pintasan Y-nya adalah pada 1. Okay, itu graf cos. Okay, ini graf tangent. Eh, ini graf tangent. Y sama dengan tangent X. So, ingat graf tangent dia ada lain macam sikit. Ini bentuk graf dia, dia ada asymptote. Eh, kita kena ingat ni. Okay, so untuk graf tangent dia tiada amplitude. Amplitude dia adalah infinity. Eh. So, bila tiada amplitude maka tiada nilai maksimum Y dan tiada nilai minimum Y. Okay. So, untuk color pula, untuk color bagi graf tangent dia adalah antara 180 darjah ataupun pi. Okay. So, asymptote-nya berada di mana? Berada pada negatif 3 per 2 pi, negatif pi per 2, pi per 2 dan 3 pi per 2. Okay. So, pintasan X berada pada negatif 2 pi, negatif pi, kosong, pi dan juga 2 pi. Manakala pintasan Y-nya adalah pada kosong. Okay, so kita kena ingatlah graf, bentuk-bentuk graf fungsi trigon ni. Okay. So ni apa dia ni? Ni kita nak bawakan kamu semua untuk melakar graf. Eh. So saya ambil contoh kat sini. Y sama dengan A sin BX tambah C. Okay. Awak ingat kalau kita dapat fungsi trigon yang seperti ini, tak kisahlah graf sin ke, graf cos ke, graf tangent ke. Okay. Nak melakar graf ataupun melukis graf, first sekali kita kena kenal pasti dulu A dia apa. A ni apa? A adalah apa? Amplitude. Ya, yeah? A adalah amplitude. Okay, sine. Kita pergi pada yang kedua, sine. Sine ini merujuk kepada bentuk graf. So kalau sine di sini, ingat bentuk graf sine macam mana? Macam yang tadilah yang cikgu bawa awak ingat semula tadi. Okay, graf sine bentuk S macam ni. Okay, bentuk graf sine. Kalau graf cos, bentuk graf cos lah. So graf cos tadi pun kita dah tengok. Kalau cos, graf cos macam mana? Bentuk macam U tapi dia ada slanting, eh, slanting dekat hujung-hujung dia. Ni graf cos. Okay, kalau graf tangent, kalau sini tangent, so ingat graf tangent macam mana? Macam yang tadi kita pun dah ulang tengok. Okay, ada asymptote. Eh, ada asymptote. So kena ingat yang ni. Okay, ada asymptote. Asymptote tu maksudnya graf awak tak boleh menyentuh atas asymptote tersebut. Eh, tak boleh langsung sentuh. Ingat yang tu. Okay, ni saya ambil contoh sin. Right? Okay. Terusnya kita dah tengok graf, kita tengok B. B ni apa? B ni adalah bilangan kitaran. Eh, bilangan kitaran adalah dalam julat. Eh, dalam julat. Okay, julat ni apa? Daripada kosong, X di antara kosong hingga 2 pi. Ataupun 2 pi ni boleh kita kata di antara X di antara kosong hingga 360 darjah. Eh, dalam sudut darjah. Okay, so ingat. B ni adalah bilangan kitaran mesti dalam julat kosong hingga 2 pi. Eh, yang ni. Mesti antara kosong sehingga 2 pi. Inilah. Eh. Okay, seterusnya C. Okay, C ni apa pula? C adalah translasi. Eh, translasi. Kalau tambah C bermaksud kosong C. Translasinya menaik. Graf tu akan shift ke atas. Eh, dia akan naik ke atas. So C boleh jadi negatif. Kalau negatif bermaksud
translasi dia kosong negatif satu. Kalau kosong sini, di graf kita akan naik atas. Naik menaik. Okey, kalau kosong negatif C bermaksud graf tu akan turun. Seberapa banyak nilai C? Ya? Okey, seberapa banyak nilai C? Boleh ya? InsyaAllah, baik. Kita jawab soalan. Baik, nombor satu. A. A. Sekejap. Pada paksi yang sama, lakar graf Y sama dengan sin 2X dan Y sama dengan 1 tambah cos 2X. Ha, tengok ni ini kita punya graf yang kita nak lukis. Lakar. Tengok ni, perkataan ni lakar. Kalau lakar bermaksud kita just buat kita punya graf tu pada kertas jawapan ataupun bukan pada kertas graf. Kalau di sini perkataannya lukis, lakar ni ditulis lukis. So kena buat atas kertas graf. Right, so kita nak lakar saja hari ni. Baik, lakar graf Y sama dengan sin 2X dan Y sama dengan 1 tambah cos 2X untuk julat X di antara 0 hingga pi. Ni julat ni penting. Julat antara X di antara 0 hingga pi ni penting. Baik, tadi kita dah bincangkan tentang betul bilangan kitaran. Bilangan kitaran. So dekat sini bilangan kitaran kita dua. Okey, dua cycle adalah untuk julat kosong sehingga 2 pi. Ini adalah sehingga 2 pi. Ini pun sehingga 2 pi. Okey, kalau kita nak sampai pi je. Jadi kita punya cycle, jadi berapa cycle? Jadi satu cycle. Yang kita lukis kat sini nanti hanya tinggal satu cycle sahaja. Okey, so kita mula melukis sekarang. Baik. Kalau kat sini kita tengok, okey, y sama dengan sin 2x dengan y sama dengan 1 tambah cos 2x. Yang ini ada berlaku translasi. Translasinya adalah 1, 0, 1 dekat sini. 0, 1. Jadi kita buat yang ada translasi dulu, okey? Buat yang ada translasi. Boleh je kalau nak buat yang y sama sin 2x. Tapi saya nak tunjuk yang guna translasi dulu, okey? Kita buat guna translasi dahulu. Baik, kita punya graf kita nak, sorry, ambil yang ni, biru. Kita nak y sama dengan 1 tambah cos 2x. Okey, macam mana kita nak lakar graf? Mula-mula kita lakar dulu yang ini dulu. Cos 2x dulu. Tapi tadi ingat julat kita di antara x di antara 0 sehingga pi sahaja. So ingat jangan buat dua kitaran, kita akan buat satu kitaran sahaja. Satu kitaran. Okey, sekarang kita lukis cos 2x untuk julat antara 0 hingga pi. Okey. Kat sini saya sediakan ruangan yang ada garisan. Kalau kat kertas jawapan kamu, sepatutnya ada garis-garis ni. Okay, so garis-garis ni awak boleh gunakan sebagai skala. Skala awak punya graf. Okay, sekarang saya nak gunakan 2 cm kepada 1 unit. Okay, untuk cos 2x. Okay, saya lukis dulu bentuk graf cos yang asal. Okay, ha, macam ni. Okay, buatlah tercantik kan. Tercantik sikit. Okay. Okay. Awak kena biasakan tangan awak untuk melukis graf fungsi trigon ni. Okey, ini graf cos. Kat sini 1, kat sini negatif 1. Okey, dia punya amplitude kat sini. Sebelah cos tu ada amplitude. Amplitude adalah 1. Tak nampak. Bukan yang 1 tambah tu kita punya amplitude tau. Yang 1 tambah ni adalah kita punya C. Ini adalah C kita. Yang 1 amplitude kita. A. Okay. Right. So jangan confuse. Kalau rasa confuse, tak boleh terbalikkan. Jadi y sama dengan cos 2x tambah 1 pun boleh. Yang ni pun boleh juga. Sama. Okay. So sekarang ni kita dah buat untuk cos 2x untuk julat antara 0 hingga pi. Sekarang kita nak buat untuk translasi tambah 1. Okay. Tambah 1 bermaksud okay, kita punya amplitude akan berubah. Amplitude kita akan berubah. Di sini amplitude kita akan jadi 1 tambah 1 jadi 2. Okey, kat sini tadi kosong. Kosong tambah 1 jadi 1. Negatif 1 kita tambah 1 dia akan jadi kosong. Okey. Skala kita kita punya tanda dekat sebelah paksi Y ni akan berubah. Akan berubah. Okey, sepatutnya dia akan berubah jadi apa? Ini jadi 2. Ini jadi 2. Okey.
Muncul dah dia. Kemudian kita punya kat sini sepatutnya akan berubah So kita punya graf ni nanti sepatutnya dia akan jadi shifted. Graf kita ni akan shift lah. Sepatutnya kita punya graf cos akan menaik ke atas sebanyak satu. Ni tak boleh kat sini. So kita akan lukis balik semula. Ni dua. Dia jadi kat sini. Sini kosong. Sini kita punya satu dan sini kita punya dua. Right. So ini kita punya graf y sama dengan cos 2x tambah 1. Seterusnya kita lukis pula y sama dengan sin 2x. Y sama dengan sin 2x. Kita nak graf sin x sahaja, jadi kita punya graf sin akan jadi daripada kosong. Kita lupa nak tulis hujung ni adalah pi. Mesti tulis ke hujung ni ada pi. So kosong, naik ke satu, turun, naik ke sini semula. So dekat sini sepatutnya adalah negatif satu balik semula. So graf kita nampak jadi macam ni. Sini negatif satu, bawah nilai minimum adalah negatif satu untuk graf sin. Dan nilai maksimum dia adalah pada satu. So itu soalan satu A. B. B, kita nak jawab soalan B. 2x tolak cos 2x sama dengan 1. Sin 2x tolak cos 2x sama dengan 1. Ini adalah persamaan, nampak macam persamaan baru. Tapi bila kita ubah balik semula. Jadi kita ubahkan semula. Sin 2x tolak cos 2x sama dengan 1. Kita pindah cos 2x ni ke kanan. Kita akan dapati sin 2x sama dengan 1 tambah cos 2x. Which is sama dengan yang di atas ni. Ni sama dengan yang soalan A. Sin 2x dan juga 1 tambah cos 2x. So dua-dua ni bersamaan dengan y. Bersamaan dengan y. Jadi dua-dua ni kanan dan kiri dia dah jadi y sama dengan y. Y sama dengan y. So bermaksud kita akan dapat penyelesaian itu melalui persilangan daripada graf di sini. Graf ni. Kita cari di mana persilangan dia. So persilangan dia adalah pada ini dan juga ini. So berapakah bilangan penyelesaian di situ? Ada dua bilangan penyelesaian. So kita kena tuliskan. Bagus Amish Nai. Bilangan penyelesaian atau tulis number of solution is equal to 2. Mesti tulis mesti tulis bilangan penyelesaian ni sama dengan 2 ni. So settle untuk soalan nombor 1 daripada trigo. Ni semua kena tulis penyelesaian ni. Nanti awak tak dapat markah. Sebab soalan nak kita find the number of solution kan. So kena nyatakan bilangan penyelesaian ini. Selesai untuk soalan daripada fungsi trigo. Kita nak pergi kepada fungsi kuadratik. Juga harap kamu semua boleh faham ya. Fungsi kuadratik. Tadi fungsi trigo, sekarang fungsi kuadratik. Dalam fungsi kuadratik ada persamaan kuadratik, ada fungsi kuadratik. So dua-duanya sangat berkait rapat.
Jadi hari ni cikgu nak bawa awak ingat semula tentang penyempurnaan puasa 2. Okey, penyempurnaan puasa 2. Okey, so apakah yang kita kaitkan dengan penyempurnaan puasa 2 ni adalah, okey, ini dia. Ini bentuk fungsi kuadratik. Ada 3 bentuk fungsi kuadratik. Bentuk yang pertama adalah bentuk vertex. So ingat balik bentuk vertex tu bentuk dia macam mana? Ini dia bentuk dia. Fx sama dengan a times x minus h squared plus k. Okay. Bentuk yang kedua adalah bentuk am. Ini biasa sangat kita jumpa kan. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dan bentuk yang seterusnya adalah bentuk pintasan. Ini jarang juga jumpa tapi awak kena ingat juga. Fx sama dengan a times x minus b times x minus q. Okey. Nak ubah bentuk vertex kepada bentuk am dipanggil sebagai kembangan. Kita expand. Expandkan dia. Okey. Untuk mengubah bentuk am kepada bentuk pintasan, kita gunakan form faktoran atau rumus. Okey. Kita patah balik daripada bentuk pintasan. Kita nak jadikan bentuk am, kita guna expansion. Dan daripada bentuk am ke bentuk vertex, kita guna kaedah penyempurnaan puasa 2. Ni yang kita nak bincang hari ni. Kaedah penyempurnaan puasa 2 ni. Daripada sini. Daripada sini. Okay. Right? So kita nak fokus pada yang ini. Okay, now kita pergi tengok macam mana nak melaksanakan penyempurnaan puasa 2 ni. Ini dia, penyempurnaan puasa 2. Okay, cara dia, ini cikgu dah peringkaskan. Okay, ada juga dalam buku. Okay, modul ada, teks pun ada. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah bx tambah b per 2 kuasa 2 tolak b per 2 kuasa 2 tambah. Okay, mana datang B, mana datang C daripada persamaan bentuk am. Okay, so bentuk vertex. Okay, bila kita dah laksanakan penyempurnaan kuasa 2, mengubah daripada bentuk am kepada bentuk vertex menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Bentuk vertex ni adalah seperti ini. Tadi kita dah tengok juga. Okay, generally fx sama dengan a times x minus h squared plus a. This is the vertex form lah. Okay, contoh, cikgu ambil contoh. Fx sama dengan 3x tolak 4 kuasa 2 tambah 5. Okay, tak nak tolak lah, kita ambil tambah kat sini. Ha, contoh, ni contoh eh. Okay, so kita daripada bentuk vertex ni, kita boleh kenal pasti beberapa perkara, iaitu nilai maksimum. Titik nilai maksimum atau minimum, titik maksimum atau minimum, persamaan faksi simetri dan nilai x yang sepadan. Okay, so daripada bentuk vertex ni kita boleh dapat beberapa perkara ini. Okay, ni juga selalu juga ditanyakan dalam peperiksaan. Baik, nilai maksimum atau minimum, kita kena pilih salah satu. Salah satu, maksimum ke minimum. Macam mana nak kenal pasti maksimum atau minimum? Nak kenal pasti maksimum atau minimum. Mungkin ada yang nak respon. Maksimum atau minimum kita akan rujuk pada nilai. Nilai apa? Nilai A. Yes, bagus. Muhammad Ali bin Shu'aib. Okay, kita akan rujuk pada nilai A. Di sini nilai A kita. Okay, nilai A kita adalah 3. Jadi bila nilai A kita lebih besar daripada 0, okay, maka kita akan dapat nilai minimum. Nilai minimum. Okey, bagus Amishnair. Okey. So kalau A lebih kecil daripada 0, kita akan dapat maksimum. Nilai maksimum. Begitu juga dengan titik. Kalau kat sini A kita 3. Okey, dia dah cepat dah Amishnair dah jawab soalan. Okey, kalau kat sini 3, titik pun titik akan jadi titik minimum. Baik, kita cari nilai minimum. Nilai minimum berapa kat sini? Berapa nilai minimum kita? Nak respon? Berapa nilai minimum kita? Okey. Nilai minimum kita adalah 5 kat sini. Okey, titik maksimum tadi dah ada yang respon negatif 4, 5. Bagus. Persamaan faksi simetri ialah x equals negative 4. Very good. And nilai x yang sepadan adalah negatif 4. Okey, terima kasih semua yang memberi respon. Okey, bermaksud awak semua memberi perhatian. Bagus. Okay, so ini ulang kaji sedikit. Baik, kita pergi terus kepada
soalan. Okay. Kita tengok. Belum soalan lagi. Okey, kita nak tengok pula juga lakaran graf hari ini. Okey, nak lakar graf fungsi kuadratik. Langkahnya ada 3 langkah yang saya sediakan. Semak nilai A. A mesti kalau A lebih besar daripada 0, bentuk grafnya akan jadi bentuk senyum. A lebih kecil daripada 0, bentuk graf akan jadi masam. Okey, cari titik maksimum atau minimum. Ini daripada bentuk vertex. Daripada bentuk vertex. A times X minus H squared plus K. Okay, kita akan dapat daripada bentuk vertex dan cari pintasan Y dan pintasan X. Untuk cari pintasan Y, X mesti sama dengan 0 dan untuk cari pintasan X, Y mesti sama dengan 0. Okay, boleh ya? Right, seterusnya, akan sentuh juga tentang jenis-jenis punca persamaan kuadratik yang melibatkan pembeza layan. So, saya harap semua orang masih ingat discriminant B squared minus 4AC greater than 0. Persamaan mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Pembeza layan B squared minus 4AC equal 0 mempunyai dua punca nyata yang sama dan B squared minus 4AC less than 0 tidak mempunyai punca nyata. Right. Okay. Seterusnya kita jawab soalan. Okay. Ini adalah soalan daripada bahan yang kita sediakan. Di pada soalan nombor 3, kita jawab satu-satu. 3A dulu. Okay, 3A. Okay, kita baca dulu soalan perlahan-lahan. Diberi fungsi kuadratik fx sama dengan 6x tolak 1 tolak 3x kuasa 2. Okay, so fungsi ini adalah dalam bentuk fungsi bentuk am. Okay. Susunannya tak berapa nampak betul, bolehlah kita susun balik semula supaya nampak macam bentuk am yang betul. Right. Dan dulu kita tengok. Perkara yang terjadi bila kita susun negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Okey. Baik. Ungkapkan fungsi kuadratik 6x tolak 1 tolak 3x kuasa 2 dalam bentuk k tambah m times x plus n squared di mana k, m dan n adalah pemalar. Okay, so awak kena ingat dia tak adalah suruh kita tukar bentuk vertex. Tak, dia tak cakap. Tapi awak kena tahu ini adalah bentuk vertex. Okay, bentuk vertex. Yang ini adalah bentuk am. So, nak ubah am kepada vertex, kita akan gunakan penyempurnaan kuasa 2. Okay. Macam mana rumusnya? Dah ada dah tadi kat atas tadi kan? Dekat slide yang sebelum tadi. Kita bincangkan pun. Right. Okay. Sekarang kita cuba selesaikan dulu untuk mengubah bentuk am kepada bentuk vertex. Mula-mula, okay, kita pastikan x kuasa 2 tu x kuasa 2 saja. Kat sini ada negatif 3. Kan? Bentuk penyempurnaan kuasa 2 tadi. Tengok balik. Ni nampak. Kat sini x kuasa 2 je. So tak ada A. A dia mesti nilai dia 1. So sekarang dia ada negatif 3. Jadi kita keluarkan dulu negatif 3. Okay. Keluarkan negatif 3. Lepas tu kita faktorkan. Right. X kuasa 2. Okay. Ni tambah 6. Jadi kat dalam ni mesti tolak 6 pula. Sorry. Tolak 2. Sebab 3 darab 2 dapat balik 6. Okay. 2X. Okay. Ni tolak dalam ni jadi tambah. Tukar saja tanda dia. Tambah berapa? 1/3. Sebab apa? Bila ingat kita kembangkan balik, dia mesti dapat balik atas. Negatif 3, darab balik 1/3, dia dapat balik negatif 1. Jadi gitu. Okay. So now yang kita nak gunakan penyempurnaan kuasa 2 adalah yang di dalam bracket ni. Yang dalam bracket ni. Okay. So negatif 3 tu kita tulis dia dulu. Kita tekankan sahaja dulu. X kuasa 2 tolak 2X. Tambah negatif B per 2. So negatif 2/2. Ingat tak rumus dia? Saya tulis baliklah. X kuasa 2 tambah BX plus B over 2 squared minus B over 2 squared plus C. So ini dia penyempurnaan kuasa 2. Okay. Next. So habis negatif 2/2 kuasa 2. Kita dah sampai dekat step yang ini. Okay. Seterusnya tolak. Negatif 2/2 kuasa 2 tambah 1/3. Okay, tutup bracket. Okay, negatif 3. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Okay,
Yang ni x kuasa 2 tolak 2x tambah negatif 2 per 2 kuasa 2 ni, ini yang kita faktorkan. Yang ni negatif tolak negatif 2 per 2 kuasa 2 tambah 1 per 3, ini kita selesaikan. Okey, faktorkan macam mana? Okey, bracket x, okey ini tambah tolak jadi tolak 1, sorry, kuasa 2. X tolak 1 dalam bracket kuasa 2. Tolak, okey yang ni negatif 2 per 2 jadi negatif 1, kuasa 2 dia jadi 1. So 1 tambah 1 per 3. Okey, saya buat slow-slow ni. Okey, insyaAllah awak ingat balik semula. Awak dah belajar dah benda ni eh. Okey, negatif 3 in bracket x minus 1 squared. Kita selesaikan. Negatif 1 tambah 1 per 3. Negatif 3 tambah 1. Okey, negatif 2 per 3. Okey. So sekarang ni kita ada banyak bracket. Bracket besar, bracket kecil kan. Kita tak nak banyak-banyak bracket macam ni. So kita, apa yang kita nak buat? Kita darabkan negatif 3 ni dengan yang hujung ni. Jangan darabkan dengan yang x tolak 1 kuasa 2 ni eh. Ha, ni tak payah kita kembangkan dengan negatif 3. Kita biar je. Nanti dia akan duduk sebelah tepi dia. Okay, so kita akan dapat negatif 3x minus 1 squared. Okay, negatif jumpa negatif plus 2. Okay. Dah jadi macam yang dia nak kat sini. Tapi susun balik tengok. K plus M times X plus N squared kan dia nak yang nilai minimum tu dekat depan. Nilai maksimum, sorry. Nilai maksimum tu dekat depan. Jadi kita susun balik semula. Jawapan akhir kita ialah 2 minus 3 times X minus 1 squared. Okay, so this is our final answer. Kalau tak susun boleh tak cikgu? Boleh. Tapi baik kita susun kan ikut soalan ni. Okay. Right. So settle dengan penyimpanan kuasa 2 di sini. Soalan A seterusnya. Boleh kita terus kepada B eh? Okay, insyaAllah. Baik, kita terus kepada melakar graf. Okay. Kita ada yang salin dulu. Ya. Yeah. Right. So kita nak teruskan kepada fokus seterusnya, soalan yang seterusnya iaitu melakar graf. Okay. Lakarkan graf bagi fx. Nak lakar graf ni. Tadi kita dah ulang langkah-langkah melakarkan graf. Okey, langkah yang pertama adalah kita kenal pasti A dia dulu apa. Baik, tengok balik. Jadi kita punya fungsi tadi fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Ini dalam bentuk am. Okey, dalam bentuk vertex fx equals to okey, negatif 3x minus 1 squared plus 2. Okey, ni soalan ni jawapan yang ada dekat dalam soalan A tadi. Kita akan guna balik untuk jawab B. Right. So langkah yang pertama, okey, tengok balik semula tadi langkah yang pertama apa, tak ingat. Okey, tak apa. Nanti kita sediakan otak. Right. Langkah yang pertama semak nilai A. So now A kita apa? A kita tadi adalah, awak boleh tengok A-nya dekat mana? Dekat sini boleh, A-nya negatif 3 ataupun dekat sini pun boleh negatif 3. Jadi kalau A negatif 3 bermaksud graf kita akan jadi masam. Yes, Amishnai. Graf masam. Bagus. So, kita buat graf masam dulu. Graf cantik-cantik. Graf masam. Okay, graf masam. Okay, jangan confuse antara graf kuadratik dengan graf cos. Okay, graf kuadratik dia punya hujung dia straight je. Tegak je. Okay, kalau graf cos, cosinus yang dalam fungsi figure tadi, hujung dia mesti ada a bit slanting. Dia mesti ada slanting sikit. Kalau awak buat graf cos macam graf kuadratik, awak akan ditolak markah. Salahlah maksudnya eh. Dia macam tak terbeza antara kuadratik dengan cos. So beza dia adalah pada graf, apa tu, hujung-hujung graf tersebut. Graf kuadratik tegak, hujung dia tegak. Okay, graf cos hujung dia slanting sikit. So kena ambil berat. Walaupun dia slanting ke sikit je bendanya, tapi itu sangat memberi makna yang sangat besar eh. Okay, so graf masam kita dah cipta. Baik, kita tengok langkah yang kedua. Langkah yang kedua tadi adalah
menentukan titik maksimum atau minimum, kan? Ha, ni cari titik maksimum atau minimum. Okay, so kita tengok titik maksimum minimum daripada bentuk vertex. Okay, yang ni bentuk vertex. Okay, apa titik maksimum kita? Maksimum lah kan sebab kita dah buat masa. Okay, apa titik maksimum kita kat sini? Apa nak respon? Titik maksimum. Satu, dua. Bagus. Okay, ramai yang memberi respon satu, dua. Okay, very good. Titik maksimum adalah satu, dua. Good. Okay, so titik maksimum janganlah kamu fikir titik maksimum tempat lain selain daripada yang atas kali ni. Eh, titik maksimum satu, dua. Okay. Satu, dua. Okay. Seterusnya kita akan pergi langkah tiga iaitu menentukan pintasan Y dan pintasan X. Okay, pintasan Y. Pintasan Y, X mesti sama dengan kosong. Betul tak? Haa, kita dah tahu dah. Bila pintasan Y, X mesti sama dengan kosong. So kita ambil balik fungsi yang ni. Fungsi yang bentuk arm ni. Okay. Ataupun bentuk vertex pun boleh. Kita ganti masuk nilai X ni semua kosong. Kosong, kosong. Jadi pintasan Y kita akan jadi pintasan Y. Kalau X kosong kat sini kosong, kosong. Pintasan Y kita akan jadi berapa? Negatif satu. Good, Amishna. Negatif satu. Okay, itu pintasan Y. Satu lagi, kita cari juga pintasan X. Pintasan X, Y mesti sama dengan kosong. Jadi bila Y sama dengan kosong, kita ambil balik bentuk arm. Negatif 3x kuasa 2 plus 6x minus 1 equalkan dengan 0. Ha, yang kat sini awak nak cari pintasan X, awak tak payah susah-susah. Terus tekan kalkulator kamu. Ha, semua orang dah ada kalkulator yang canggih-canggih. Boleh terus tekan kalkulator, cari terus nilai X macam mana awak cari punca persamaan kuadratik. Eh? Ha, tekanlah A, polinomial, degree 2, masukkan negatif 3. Masukkan B6 dan negatif 1 untuk okay. So awak akan dapat X yang pertama adalah 1.816 and another one, the value of X is 0.1835. Okay, so inilah yang kita akan gunakan, ini dan juga ini yang kita akan lengkapkan graf kita dekat sini, graf kuadratik kita ni. Sorry. Okay, kita akan gunakan untuk lengkapkan graf kuadratik kita. Okay. Ah, nak buat graf mesti kena ada paksi eh. Janganlah lupa paksi kita. Kita buat paksi. Okay. Since kita dah ada pintasan Y negatif 1. Okay. Negatif 1 dan juga X-nya 1.816 semuanya berada pada sebelah kanan nilai X kosong. So kita dah boleh agak kat mana graf, kat mana paksi. Alamak, warna-warni pula eh. Okay, kat manakah paksi Y dan paksi X kita eh. Okay. Okay. Kita gerakkan A. B. A. Dan juga ke sini. Okay, tak macam tu eh. Right. So, bila dah lakar graf, kita dah ada nilai pintasan Y dan pintasan X. Janganlah biarkan macam ni ya. Kita kena tulis kita punya pintasan Y negatif 1. Lengkapkan graf kita kosong. Eh, kat sini paksinya paksi FX. Kat sini paksi X. Okay, kat sini nilai pintasan X kita antara 1.816 dan 0.1835 yang mana lebih kecil itulah yang duduk sebelah kiri. Okay, so 0.1835 di sebelah kiri dan di sebelah kanan 1.816. Okay, markah semua dekat dalam graf ni saja. Eh, yang kita punya calculation ni tak ada markah. Ha, jadi apa nilai-nilai yang awak dapat, awak letak semua dekat dalam graf. Eh, supaya markah kita tu semuanya tidak keciciran. Eh. Masa tu pada graf kita ni semuanya. Okay. Okay. Ada soalan? Tak perlu skala ke cikgu? Okay, tak perlu skala yang tepat kerana kita hanya melakar graf. Okay, cikgu memang ambil 3 tempat perpuluhan je ke? Okay, yang penting mesti ambil sekurang-kurangnya 4 angka bererti. Eh, 4 angka bererti. Okay, 0.1835 ni 4 angka bererti lah. 1.816 pun 4 angka bererti. Boleh ya? Baik, sama-sama Elina.
Right. Faham eh? Okay, seterusnya kita nak pergi kepada soalan C. Alright, okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada eh? Okay, boleh ya? Alright, kita pergi kepada soalan C. Okay. Baca sekejap soalan C ni. Okay, cari julat nilai P di mana 6X tolak 4 tolak 3X kuasa 2 sama dengan P. Tidak mempunyai punca nyata. Ha, ni kita kena highlightkan. Tidak mempunyai punca nyata. Ha, okay, so bila tidak mempunyai punca nyata je, ini bermaksud kita akan melibatkan pembeza layan. Okay, apakah pembeza layannya yang tidak mempunyai punca nyata ni? Ah, okay, Amir Shinair ada respon. B squared minus 4 AC less than 0. Lebih kecil daripada kosong. Okay, sebab tidak mempunyai punca nyata. So, kena ingatlah ada tiga bentuk apa tu jenis punca-punca tadi yang kita dah bincangkan tadi tu eh. Okay, so kita tengok balik persamaan kita kat sini ada sikit kelainan, iaitu dia ada tambah sama dengan P pula kat situ. Ha, so kita tak apa, jangan risau, kita ambil je balik 6X tolak 4 tolak 3X kuasa 2 samakan dengan P. Ha, ambil je. Kemudian kita tukarkan kepada bentuk am. Ha, kena selesaikan dalam bentuk am. Okay, so kita susunlah ke dalam bentuk am. Negatif 3X kuasa 2 tambah 6X tolak P. Eh, sorry. Tolak 4 tolak P samakan dengan kosong. Okey. Sampai sini awak mesti dah mahir mengenal pasti A apa, B apa, C siapa. Okey. A dekat sini apa A-nya? Ha, jangan salah. Eh, kat sini kadang-kadang ada berlaku kesilapan sebab dia dah macam-macam. Okey. A-nya adalah negatif 3. Very good. Ramai yang respon. Okey. B dia apa B? B. B nya 6. Okey, bagus. Ha, C pula C. C apa C? Ha, yes. Negatif 4 tolak P. Okey, bagus. Ramai yang respon. Ramai yang cemerlang. Okey, good. So, bila kita dah ada A, B, C, kita kena masuk balik dalam pembeza layan. B squared minus 4 AC less than 0. Okey, B 6 kuasa 2 tolak 4 darab negatif 3 darab C. C negatif 4 tolak P. Eh, masuk balik betul-betul, elok-elok, cantik-cantik. Okey, kemudian ha, kembangkan. Kembangkan baik-baik, elok-elok. Ha, nak kembangkan ni pun kadang-kadang ada yang melakukan kesilapan, tapi saya harap bukan awak semua. Okay. So 6 kuasa 2 adalah 36. Okay. Negatif 4 darab negatif 3 dulu. Ha, darab dulu yang ni nombor dengan nombor. So kita dapat negatif 12 kan. So tolak 12. Kita buat 1. Tolak 4. Tolak 4. Negatif 4 tolak P. Sorry. Ha, okay. So now negatif 12 ni yang you expand darabkan dengan yang kat dalam. Eh, 36 tambah 48 tambah 12 P lebih kecil daripada kosong. Okey. Okey, tambah ke? 36. Apa saya salah? Saya ada salah kan? Ha, okey. Saya salah, negatif 4 darab negatif 3. Jadi apa kat sini sepatutnya? Positif 12. Ha. Okay, patut ada lain macam sikit. So kat sini salah. 12 darab negatif 4. So negatif 48. Okay. Okay. Negatif 48. Kat sini pun negatif 12 ni jadi sepatutnya. 12 P ni sepatutnya negatif kan? Okay, tolak 48, tolak 12 P. Ha, okay. Baru betul. Baik, kita tak muat kasi, kita sambung sini ya. 36 tolak 48 dapat negatif 12, tolak 12 P lebih kecil daripada kosong. So, kita pindah negatif 12 ke kanan. So, negatif 12 P lebih kecil daripada positif 12. Okay, ha, yang ni pun kadang-kadang ramai pelajar lupa.
Bila ada perkali P tu negatif, maka kertas samaan kena terbalikkan. Kena terbalikkan. Kalau perkali kepada P negatif, maka simbol kertas samaan kena tukar jadi lebih besar. Hati-hati eh. Dekat situ ramai pelajar. Tapi awak dah ingat lah, bagus. Okay, so P lebih besar daripada 12 per negatif 12. Akhirnya jawapan kita P lebih besar daripada negatif 1. Okay, jawapan yang tepat Amishnair, Atira Hasha, Fernandez, Zairatul Nazmin. Bagus. Okay. Okay, settle. Saya. Kita dah selesai satu soalan daripada dua tajuk, fungsi trigonometri dan juga fungsi kuadratik. Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk geometri koordinat. Geometri koordinat. Okey. Saya suka tajuk geometri koordinat ni, saya harap yang lain pun suka kerana tajuk ini macam sepanjang kita berada di sekolah menengah, kita akan belajar, kita akan buat sebab dia menyebabkan garis lurus kan, menyebabkan titik tengah lah so kita tengok overview dulu untuk geometri koordinat. Ini ada dalam buku teks kamu. Nampak tu? Saya zoom sikit. Okay. So, geometri koordinat, dalam geometri koordinat ada pembahagi tembiring garis. Okey, pembahagi tembiring garis ni juga ada melibatkan midpoint. Ya, midpoint. Macam mana nak cari midpoint? Semua orang pun dah terror ni benda-benda ni, midpoint ni. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Ni nak cari midpoint. Actually, konsep dia sama dengan macam pembahagi tembiring dekat sini. Untuk mencari midpoint. Bagi tembiring garis. Okey, dalam geometri koordinat juga kita akan bincangkan tentang garis lari dan garis renjang. Okey, untuk garis lari kita kaitkan dengan kecerunan. Garis lari, kecerunan dia M1 sama dengan M2. Kecerunannya sama untuk garis lari. Kalau garis renjang, garis renjang macam mana? Macam mana untuk garis renjang? Perpendicular line. Dari segi kecerunan. Ada siapa nak respon? Garis renjang. Yes, Elina. Muhammad Hakimin. Zairatul. Amir Hazir. Okay, bagus. Okay, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Kecerunan pertama times kecerunan kedua equals to negative 1. First gradient, second gradient times equals to negative 1. Okay, so itu adalah dari segi kecerunan bagi garis lari dan garis renjang. Amishna ada bagi contoh lagi kat situ. Contoh M sama dengan 1, so M2 sama dengan negative 1. Yeah, thank you Amishna. Okay, so untuk garis, garis lurus, Y sama M1X tambah C dan Y sama M2X tambah C2 adalah selari jika dan hanya jika M1 dan M2. Ini yang kita baru bincang. Ini untuk garis lari, ini untuk garis renjang. Okey, kita juga membentuk persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus selalunya awak suka guna Y sama dengan MX tambah C je. Kan? Okey, ada satu lagi cara yang kita suka, lebih suka guna iaitu Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Y tolak Y1 sama dengan M times X minus X1. So ini yang selalu saya sarankan pelajar guna untuk membentuk persamaan garis lurus. Baik, persamaan lokus, sebelum persamaan lokus kita bincang luas poligon dulu. Okey, luas poligon, cara nak cari luas poligon macam ni. Poligon tu pun bentuk poligon, segitiga, segiempat dan sebagainya. Kalau segi tiga melibatkan tiga titik, kalau segi empat melibatkan empat titik dan sebagainya lah. Right, persamaan lokus. Persamaan lokus ni adalah satu titik yang bergerak. Dia ada beberapa keadaan untuk persamaan lokus ni. Okey, tak apa. Nanti awak ingat balik semula macam mana keadaan-keadaan dalam persamaan lokus ni. Alright.
nak jawab soalan. Okay, soalan dalam geometri koordinat, dia suka bagi soalan hot kebat. So, kita tengok satu soalan yang macam alat-alat kebat sikit. Penyelesaian untuk saya ini dengan melukis skala tidak akan diterima. Rajah di bawah menunjukkan pelan sebuah dapur dan dilukis yang dilukis pada suatu satang karpet. Okay, ini pelan dapur. Okey, macam. Okay, ini pelan dapur kita. Ada gas stove, ada sinki, ada refrigerator and ada dining table. Dan pada setiap tu ada koordinat dia. Okay. Kita tengok. Apakah cerita dia? Amin sedang mengubah suai dapur rumahnya dengan meletakkan dapur gas pada titik G14, sinki pada titik S-2, peti ais pada titik R-3-4 dan meja makan pada titik M-3-1. Cari A, persamaan pembahagi sama serenjang. Okay, pembahagi sama serenjang or perpendicular bisector. Bagi kedudukan sinki dan meja makan. Okay. Kalau perpendicular ni pun ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah apabila dia perpendicular saja. Kalau perpendicular saja, kita tak kisah sangat pasal koordinat dia. Koordinat yang dilalui lah. Macam ni contohnya. Tapi ini kalau perpendicular je. Kalau perpendicular bisector, kalau bisector, dia mesti melibatkan titik tengah. Dia mesti melibatkan midpoint. Okay, so awak kena kenal pasti apakah perpendicular yang dia nak bagi sama serenjang perpendicular bisector. So mesti kena tengok titik tengah midpoint. Mesti melalui midpoint. Kat sini midpoint kita. Contoh macam tu. Alright, so kita nak daripada kedudukan sinki dan meja makan. Mana sinki, mana meja makan? Okay, kat sini sinki. Sinki, meja makan. Okey, cuba kita garis. Sebenarnya kita nak cari yang ni. Yang di sini. Kita perpendicular kan? Perpendicular bisector. Jadi, midpointnya kat sini. Kita kena cari dulu midpoint kat sini. Tak boleh guna M. Kita kena guna huruf lain. Okey, MRS. Katakanlah T lah. Titik tengah. Kita cari T, titik tengah. Alright? Kita cari dulu midpoint. Okay. T katakan kita kena tulislah midpoint. Kita ambil dulu sebagai T. Midpoint kita adalah T. So T sama dengan, kalau tak nak buat T pun tak apa. Tulis midpoint je pun boleh. Tak ada masalah. T sama dengan negatif 3 tambah 3 per 2. Okay, untuk X, X1 tambah X2 bagi 2. Dan 2 tambah negatif 1 bahagi 2. Okey, dapat berapa midpoint kita ni? Dapat berapa midpoint? Laju lah Mishnah ni, bagus. 0, 1 per 2. Good. 0, 1 over 2. This is our midpoint. So, apa guna midpoint ni? Midpoint ni lah yang kita akan gunakan sebagai titik yang dilalui oleh garis garis pembahagi sama serenjang kita ni. Yang ni. Yang di sini. Okay. So, kita dah ada midpoint. Sekarang masalahnya kalau nak cari persamaan garis lurus, ni persamaan pembahagi sama serenjang ni maksudnya persamaan garis lurus lah. Mesti kena ada midpoint satu dan mesti kena ada yang kedua adalah kecerunan ataupun gradient. Cari kecerunan. Nak cari kecerunan, kita kena gunakan S dengan M ni juga. Cari kecerunan S dengan M ni dulu sebagai kecerunan satu ataupun kecerunan MS. Okay, kecerunan perpendicular kan? So ini perpendicular. So M1 times M2 equals to negative 1. Yang ni kita akan guna. So M1 tu katakan kita punya kita punya kecerunan MS. M1 is equal to our kecerunan MS. SM kat sama lah. Okay. So kita cari kecerunan 2 tolak negatif 1 perkan dengan negatif 3 tolak 3. Okey, dapat berapa ni? Kecerunan. Ok,
Okey, kita dapat kecurunan dia negatif 1/2. Okey, so ini kecurunan 1 kita. Ini kecurunan 1. M1 adalah sama dengan negatif 1/2. Okey, so kita masukkan dekat sini. Okey, nak cari M2. M2 ni M yang ni lah. Nak cari M2 ni M yang kat sini ni. Ha, yang pembahagi sama serenjang kita ni tadi. Okey. Oh, kita cari M2. M2 kita ialah negatif 1/N1 ataupun kita boleh je tulis congak lagi bagus. Saya sebenarnya sarankan anak murid saya congak. Eh, congak macam mana congak? Kalau M1 ni negatif 1/2 maka M2 tu sama dengan 2. Macam mana? Terbalik tanda, terbalik nombor. Ha, kita boleh congak aja eh. Kalau perpendicular kita ingat nak congak ialah terbalik nombor. Tanda negatif kat sini, so M2 mesti positif. Nombor 1/2 kat sini mesti 2/1 ataupun 2 saja. So kita sudah dapat kita punya kecurunan yang kedua. So tak payah kira-kira lagi dah. Jimat masa. Baik. Okey, kita dah dapat kecurunan, kita dah ada titik tengah, kita dah ada kecurunan, maka kita gunakan Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Y to Y tolak Y1, 1/2 sama dengan M, M nya guna 2. X tolak X1, kosong. So Y sama dengan 2 darab X, 2X tambah 1/2. Okey, ataupun kita simplify, tak nak ada pecahan, kita darab semuanya dengan 2. So kita akan dapat 2Y sama dengan 4X tambah 1. Inilah persamaan pembahagi sama serenjang kita. So, soalan A. Okey. Boleh yang ni? Boleh ya? InsyaAllah. Awak semua dah ada konsep. Jadi kita ni kita hanya aplikasikan saja. Ulang kaji sahaja. Baik. Kita pergi kepada soalan B. Baca dulu soalan B ni. Okey, soalan B. Baca. Amin ingin meletakkan sekeping alas kaki yang paling dekat dengan dapur gas tapi sama jarak dari sinki dan meja makan. Cari kedudukan alas kaki itu. Mana ni nak bayangkan ni? Okay, dia nak letak sekeping alas kaki paling dekat dengan dapur gas tapi sama jarak dari sinki dan meja makan. So yang ni sebenarnya cerita dia ialah dia tadi dah ada garis pembahagi serenjang. Macam ni kan? Okay. Sekarang dia nak yang ni dekat sini. Garisan ini. Okay. Garisan ini menunjukkan bahawa jarak antara S dengan M ni sentiasa sama. Garisan yang pembahagi sama serenjang ni eh. Dia sentiasa sama. Jarak dia sama. Ni sentiasa sama. Kita jarak macam ni contohnya. Ni pun sama. Kat mana-mana je. As long as dia berada di atas garisan tu. Dia sentiasa sama. Macam itulah maksud dia. Okey, apa yang kita nak cari adalah pada kedudukan lapik meja dari dapur gas tu. Bila dia kata sama, sama pula. Paling dekat dengan dapur gas tapi sama jarak. Maksudnya kita nak cari yang ini, yang garisan ini. Dia mesti jadi perpendicular juga. Dia mesti jadi tegak juga. Bila dah paling dekat, maksudnya paling jarak paling pendek antara gas, antara dapur gas dengan jalan yang ni, garisan yang ini. Okay, so dia akan jadi jarak yang paling pendek, maka sudut dia akan jadi 90 darjah. Kalau awak pernah jumpa soalan dalam penyelesaian segitiga, pernah juga ada soalan macam ni, dia mengatakan paling dekat dengan apa benda kan? So 90 darjah. Right. So actually kita nak cari yang di sini.
Di sini ke mana? Ni kat sini. Eh, kita nak cari ini ni. Ha, ni lah tempat duduk lapik kita nanti. Alas kaki kita kat sini nanti. Ha, so kita nak cari yang titik di situ macam mana. Okey, macam mana cara dia? Okey, kita dah tahu kecerunan pembahagi serenjang ni tadi adalah M yang kedua tadi, iaitu sama dengan 2 kan? Ha, 2 kan? Jadi bila ni berserenjang, maka kecerunan G dengan lapik meja kita ni adalah sama dengan negatif 1/2 balik semula. Eh, sebab dia perpendicular, dia tegak balik semula. Ha, bila perpendicular, M1 darab M2 sama dengan negatif 1 kan dia kan? Ha, so kita dah tahu kecerunan pembahagi serenjang tadi 2. So garisan yang ini negatif 1/2 kecerunannya. Okey. Okay, kita dapat yang tu dulu. Okey, sekarang kita nak tahu dia punya persamaan garis kat sini. Eh, persamaan garis yang di sini. Okey, kita ada kecerunan negatif 1/2 dan kita ada titik G iaitu 1/4. So kita gunakan titik G ni 1/4 eh, sebab garisan ini akan melalui titik G. Ha, macam ni. Kita nak yang ini sebenarnya yang warna biru ni eh. Ini 1 darjah. Okey. So kita cari persamaan dia y tolak 4 sama dengan negatif 1/2 darab x tolak 1. Okey, kembangkan. Negatif 1/2 x tambah 1/2 tambah 4. Okey, selesaikan. Negatif 1/2 x tambah 9/2. Okey. Kita nampak kat sini ada per 2, kita darab semua dengan 2. So 2y sama dengan negatif x tambah 9. Ini adalah persamaan yang di sini. Okay. Yeah. Okay. Now kita kata tadi nak cari koordinat untuk lapik kaki kita tadi kan? Okay. Tempat di mana lapik kita berada itu adalah persilangan antara garis warna biru dengan warna merah. Eh, garis warna biru dengan warna merah. So tempat persilangan itulah kedudukan paling dekat alas kaki dengan dapur gas dan sentiasa jaraknya sama dengan sinki dan juga meja makan. Ha, okay. So macam mana nak buat ni, nak dapatkan koordinat ni? Sebab dia suruh kita cari kedudukan alas kaki. So bila kedudukan maksudnya dia cari, suruh kita cari koordinat. So nak cari koordinat, kita kena guna konsep persilangan dua garis lurus. Eh, ha, kita dah ada ini, iaitu persamaan garis yang warna biru. Dan kita juga dah ada persamaan garis yang berwarna merah. Eh, garis yang berwarna merah, okay, dia punya persamaan tadi 2y sama dengan kita dapat dekat soalan T. 4x tambah 1. 4x tambah 1. Jadi bila berlaku persilangan, maka kita akan laksanakan persamaan serentak. Eh, ini 2y. Sini pun dah 2y. Jadi kita boleh terus ambil 4x tambah 1 dan samakan dengan negatif x tambah 9. Ya, ada apa-apa nak tanya? Okey, tak ada. Mungkin ada yang ter-on mic. Ya, okey, tak apa. So kita samakan 4x tambah 1 samakan dengan negatif x tambah 9. Okey, kita selesaikan 4x tambah x sama dengan 9 tolak 1. Kita akan dapat 5x sama dengan 8, maka x sama dengan 8/5. Okey, x kita. So y kita dapat daripada mana? Ganti masuk mana-mana persamaan. Katakanlah kita nak guna 2y sama dengan negatif x tambah 9 ni. Gantikan x tu dengan negatif 8/5 tambahkan dengan 9. Kita nak y je. Maka semua sekali kita bahagikan dengan 2. Maka y kita adalah bersamaan dengan, tekan kalkulator, kita dapat negatif, sorry. So menu negatif 8/5 tambah 9, okay, bahagi dengan 2. Kita dapat 37/10. Okay, jangan abaikan kita punya jawapan macam ni saja. Jangan biarkan jawapan kita macam ni je sebab kita nak kedudukan tu dalam koordinat.
Maka kita buat kesimpulan kedudukan dia adalah pada 8, 5 dan 37 per 10 dalam bentuk koordinat. Okay. Boleh ya? InsyaAllah pelan-pelan. Fahamkan. Jadi pada soalan C. Okey, Amin bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari peti ais. Okey, ini dari peti ais dan meja makan. Okey, Amin ni bergerak. Bila bergerak, maka koordinat dia tu tak tetap. Koordinat dia akan jadi berubah-ubah. Bila berubah-ubah, koordinat Amin tu akan jadi XY. Dia berubah-ubah. Dia bergerak. Tapi pergerakan dia tu sentiasa sama jarak dengan peti ais dan meja makan. Okey, tengok peti ais, -3, -4. Okey, peti ais ini meja makan 3, -1. So bila jarak sentiasa sama, maka kita punya persamaan asal adalah AR sama dengan AM. Jadi boleh? AR sama dengan AM. Okey. Nak cari locus? Ni locus. Nak cari locus, kita akan gunakan rumus apa? Rumus apa nak cari locus? Rumus? Rumus dengan huruf J. Siapa tahu? Okey, jarak Kita akan. Ya, yeah, bagus. Jarak ada lagi. Okey, jarak iaitu X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2 punca kuasa 2. Kita akan gunakan rumus jarak. Okey, so sekarang ni kita akan guna koordinat R dan juga koordinat M. Ya, yeah, betul ? Refrigerator and M, dining table. Okey, so kita masukkan formula jarak. X tolak negatif 3. Kuasa 2 tambah Y tolak negatif 4 kuasa 2. Punca kuasa 2. Tarik samakan dengan X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak negatif 1 kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, sebelah kiri dengan kanan ada punca kuasa 2, senang. Jadi kita boleh mansuhkan terus punca kuasa 2 tu. Okey, so yang dalam ni kita permudahkan X tambah 3 kuasa 2 tambah Y tambah 4 kuasa 2 sama dengan X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tambah 1 kuasa 2. Okey. Okay, kita selesaikan, kembangkan betul-betul, elok-elok. Dah pandai nak kembangkan Dah pandai congak dah ni rasanya. X kuasa 2 tambah 6. X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 16. Okay. Sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Dia jadi panjang, tulis elok-elok, hati-hati Okey, sekarang ni you tengok, kita dah boleh buat pemansuhan. Sebab sebelah kiri ada X kuasa 2, sebelah kanan pun ada X kuasa 2. Jadi kita dah boleh abaikan X kuasa 2. Okey, sebelah kiri ada 6X, sebelah kanan ada negatif 6X. Bawa pergi kiri, dia akan jadi 6X tambah 6X. Okey, kat sebelah kiri ada 9 tambah 9, tambahkan dengan 16. Sebelah kanan ada tambah 9, bawa sebelah kiri jadi tolak 9. Sebelah kanan ada tambah 1, bawa kiri jadi tolak 1. Okey, tambah 8Y tolak 2Y sama dengan 0. Okey, ini maksudnya saya tengah buat pemindahan. Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2 pun sama kanan kiri, kita mansuhkan terus. Okey, boleh. Okey. Ya. Okey, jangan kata ni dah habis, belum habis lagi. Kita selesaikan. 6x 12x. Okey, 9 tambah 16 tolak 9 tolak 1. Dapat berapa ni?
tambah 15. Betul. 9 untuk 9 habis. 16 untuk 1. 15. Okey. 8Y tolak 2Y kita dapat 6Y. Samakan dengan kosong. Okay. Adakah kita nak tinggalkan jawapan kita begini sahaja? Ya ke tidak? Okey, ada yang kata susun. Okey, lagi ada cara yang lain? Okey. Sebenarnya susunan tak berapa penting sangat, tapi yang paling penting jawapan tu mesti dalam bentuk yang termudah. Okey, termudah dan mesti ada sama dengan. Sama dengan apa? Kosong ke sama dengan apa ke? Mesti ada sama dengan ni. So ini yang awak tengok 12x tambah 15 tambah 6y. Adakah ianya sudah termudah? Belum. Kita boleh mudahkan lagi. Ya, yeah, Zaira tu Nazmin kata divide by 3. Yes, very good. So kita divide semua ni bahagi dengan 3. Kita dapat 4x tambah 5 tambah 2y. Y samakan dengan 0. So inilah jawapan yang terakhir kita. Sudah dalam bentuk yang termudah. Dan sudah ada sama dengan apa benda? Sama dengan kosong kan? Sama dengan apa tu? Sama dengan question mark eh? Ha, tak. Okay, senang kata cikgu tulis lah. Sama dengan kosong lah. Kosong. Okay. So, mesti ingat eh persamaan locus mesti dalam bentuk yang termudah dan sama dengan kosong. Pastikan. Okay, soalan B. Aming sedang memasak. Cari luas kawasan yang melibatkan pergerakan aktiviti memasaknya. Okey. Kalau kita memasak, kita akan melibatkan apa? Melibatkan tempat masak, of course, dapur gas. Sinki, of course, sebab kita nak cuci pula peralatan kita ke, okey, bahan-bahan masakan kita. Okey, kita akan melibatkan refrigerator, kita nak ambil kita punya bahan masakan dalam peti ais dan kita akan melibatkan dining table juga. Kan? Mungkin kita akan libatkan dining table sebab bila kita dah siap masak, kita akan prepare pula lepas tu. Okay, so mungkin juga ada yang kata kita tak libatkan dining table lah teacher. Okay, kita just masak kan? Buat apa nak pergi kat dining table? Kita kan makan. Kita kan masak. Okay, so dia tak libatkan dining table. Just tiga tempat je. Okay, so untuk soalan D ni kita boleh ambil dua cadangan jawapan. Boleh dua cadangan. Kita terima dua cadangan jawapan. Okay, so kita gunakan kawasan satu dulu. Kawasan satu tu maksudnya melibatkan semua titik. Semua titik. Okay. Alright, so kita nak cari area 1 over 2 times per titik dia 1, 4, negatif 3, 2, negatif 3, negatif 4, 3, negatif 1 dan jangan lupa guna balik 1, 4. Tutup balik tutup semula. Okay, expand. Okay, ni ada tak dalam kita punya senarai rumus? Tak ada dalam senarai rumus Dulu ada dalam senarai rumus untuk cari area of polygon ni. Tapi sekarang dah tak ada. Okay, 1 darab 2. 2. Kena hafal 2 tambah negatif 3 darab 4. 12. Tambah negatif 3 darab 1. 3. Tolak. Sorry, ada lagi 1. 3 darab 4. Okay. Tambah 12. Okay. Ni darab dengan ni. Ni darab dengan ni. Ni darab dengan ni. Ni darab dengan ni. Okay. Seterusnya kita buat ni darab dengan sini pula. Operasinya tu tolak. Okay, tolak. Negatif 12 tambah negatif 6 tambah negatif 12 tambah negatif 1. Okay. Tutup. Modulus. Kita tekan kalkulator. Okay. 2 tambah 12 tambah 3 tambah 12 kita dapat 29. Tolak. Negatif 12 tambah negatif 6 tambah negatif 12 tambah negatif 1 kita dapat negatif 31. Okay. 1 per 2. 29 tambah 31. Kita dapat akhirnya jawapannya adalah 30. Okay, 29 campur 31, 60. 60 bagi 2 dapat 30. Okay, so ini cadangan jawapan pertama. Dia boleh jadi macam tu lah. Okay.
Okey, cadangan jawapan yang kedua. Ambil kawasan yang melibatkan yang kedua eh. Yang melibatkan ni yang warna merah lah. Gestof G, S dan R. Okey, G, S dan R. Satu per dua, darab satu empat. Negatif tiga dua, negatif tiga, negatif empat dan satu empat semula. Okey, so kita buat benda yang sama. Dua tambah dua belas, tolak dua belas. Tolak, negatif dua belas, tolak enam, tolak empat. Okey. Okey. So kita dapat 1 per 2. Ni kira lah guna kalkulator eh. Ha, dapat. Akhirnya kita akan dapat berapa tu? Okay. 24. Ya. Okay. Jawapannya ialah 12. So, kita terima dua jawapan ya. Eh. Salah satulah. Kamu tak payah buat dua-dua eh. Okey. Selesai ya. Baik, kita akan pergi kepada sukatan membulat. Sukatan membulat satu tajuk yang pendek. Okey. Tetapi soalannya boleh pelbagai. Okey. Tengok overview dulu untuk sukatan membulat yang ini ada dalam buku teks kita. Okay. Dalam buku teks kita ada overview ni. Okey, dalam sukatan membulat yang paling penting adalah kita nak menukar radian kepada darjah dan sebaliknya. Ini dari segi sudut. Sudut boleh dalam radian, boleh dalam darjah. So kalau nak tukar radian kepada darjah, kena ingat darab 180 bagi dengan pi. Itu juga kalau darjah nak tukar kepada radian, kita tukar, kita darab dengan pi per dengan 180. Okey, panjang lengkuk ingat dia hanya S sama dengan J theta ataupun S equal to R theta. Ha, senang je. Okey, dan untuk luas sektor, L sama dengan 1 per 2, J kuasa 2 theta. Sikit je sukatan membulat ni. Eh, tapi cerita dia boleh pelbagai. Okey, boleh juga luas tembiring ABC sama dengan L tolak luas segitiga AOB. Pun boleh. Untuk mencari, ada juga luas tembiring. Dia suruh kita cari luas tembiring. Nak cari luas tembiring, ni luas tembiring. Luas L, L sama dengan 1 per 2 J kuasa 2 theta tolak dengan luas segitiga AOB. Okay, selalunya saya gunakan L untuk tembiring ni. Luas tembiring. Okay, saya sarankan pelajar-pelajar saya untuk guna 1 per 2 J kuasa 2 theta minus sin theta. Theta ni dalam radian, theta ni dalam degree. Saya cakap macam tu kat diorang. Okay. Pun boleh. Alright. Okay, kita tengok soalan. Okay. Darjah di bawah menunjukkan dua buah bulatan. Okey, ada bulatan satu yang kecil, bulatan yang kecil, ada bulatan yang besar. Okey, dua buah bulatan masing-masing berpusat di O dan B. AB dan CB merupakan tangent-tangent sepunya. Bila kata tangent ni maksudnya adalah 90 darjah kat situ nanti. Adalah sudut 90 darjah. Kat sini 90 darjah. Ni pun 90 darjah. So P ni dengan Q ni pun dia akan jadi 90 darjah jugalah kan? Tangent juga. Okay, 90 darjah. Bila sini 90 darjah, sebelah kanan, sebelah dia pun akan jadi sudut 90 darjah. Sama, semua semua sudut 90. Okay. Kedua-dua bulatan. Diberi OA 10. OA 10. Kalau OA 10, maka OD pun akan jadi berapa? 10. Bagus Adeline Hanani. 10. Okay, 10.
Alright. AD 12. AD 12. So kat sini 12. Ha, AD ni bukan jejari bagi circle yang kecil ni ya. Tengok betul-betul. AD ni dia bukan jejari pada bulatan yang kecil. AD ni adalah sepanjang ni lah. Sepanjang ni sampai sini. Okay. Kita tengok betul-betul eh. Okay, gunakan pi 93.142. Cari sudut AOD dalam radian. Mana sudut AOD ni? Sudut AOD dia kat sini. So macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok sudut AOD di sini. So ada segitiga kat sini. Ha, segitiga AOD lah. Segitiga AOD. Okay, kita ada sisi 10. 10 kat sini. Kita ada sisi 10. Kita ada sisi 12. So, ha, boleh tak kalau kita nak gunakan cos dalam SOT? Boleh. Rumus cosine, boleh. Okay, kalau kita nak gunakan socatua boleh pun boleh juga. Tengok mana. Kalau kita nak bagi dua, kita nak guna socatua pun boleh dua juga eh. Katakanlah sudut yang terpendek, sisi yang terpendek ni jadi 90 darjah, sini 6, sini 6 pun boleh. Okay, so ada dua cara. Okay. Okey, saya gunakan segitiga bersudut tegak kat sini. Ini 6. Okey, 6. So, saya bagi 2. Okey. Baik. Okay. Sekarang saya nak cari sudut sebelah sini. Okey, pun boleh eh. Kalau nak guna macam ni, kita akan gunakan apa? Sin ke cos ke tangent. Ada opposite, ada hypotenuse. Kita boleh gunakan sin. Sin sudut, katakanlah sini x. X sama dengan opposite 6 per dengan 10. Dapat berapa sudut X? Inverse sine. Yeah. Ada yang guna petul cos. Ada yang kata petul cos pun boleh juga. Petul cos pun boleh. Okay. Dia akan ada ralat perpuluhan lah nanti. Okay. Guna tu dapat berapa darjah? 36.87 darjah. Okay, kita nak dua-dua side, maka kita darabkan dua. Sudut AOD. Darabkan dengan dua. Kita dapat 73.74 darjah. Okay, kita nak dalam radian, maka kita darabkan dengan 3.142. Bahagi dengan 180. Kita dapat berapa? Okay. Adeline Hana ni pun dapat 73.74. Okay, good. Kita dapat berapa berapa dalam radian? Kita tekan calculator. Dapat berapa? 1.287. Ni dalam radian. Okay. Aimi Iani, betul. Nur Syafika, betul. Okay, selesai soalan A. Alright, kita pergi pada soalan B. Perimeter kawasan berlorek. Perimeter kawasan berlorek. Okay, sekarang tadi kita, sini ada 10, sini 12. Okay, kat sini tadi sudutnya 90 darjah. Kita dah ada dekat sini 73.74 darjah. Ini dalam degrees. Kalau dalam radian 1.287. Right. Sekarang kita nak perimeter kawasan berlorek. Jadi kita kena ada yang tak ada lagi. Yang tak ada lagi is lengkuk ni. Kan lengkuk ni kita tak ada lagi. Bila lengkuk maka kita akan gunakan rumus S sama dengan R theta. Betul tak? Lepas tu kita belum ada yang panjang PD. Dan kita belum ada sisi AP. Yang warna hijau ni kita belum ada. Okay, yang tu yang kita kena cari. Okay, kita cari dulu lengkuk AD. Jom kita cari lengkuk AD dulu. Okay, SAD sama dengan R theta. Okay, ni tadi sudut kat sini adalah 1.287. Ini dalam rad.
Okay. R kita 10, theta kita 1.287. Jadi lengkuk AD adalah 12.87. Okey, dah laju ada link Atira Hasya laju. Bagus. Okey, kita dah ada yang di sini. Padamkan. Alright, kita dah ada. Okey, seterusnya. Ini dah ada. Kita nak cari panjang AP dan juga PD. Okey, macam mana nak cari panjang AP dengan PD? Kita tengok, segitiga APD ni membentuk sebuah segitiga bersudut tegak. Kan? Segitiga bersudut tegak ni. Segitiga bersudut tegak ni. Ini 90 darjah. Okay. Okay, kita dah ada 12 untuk panjang AD, 12. Okay, sekarang macam mana nak dapatkan PD dengan AD? Okay, sekarang kita dah ada juga sudut di sini. 73.74. Jadi kita boleh dapatkan sudut dekat A dengan sudut dekat D. Sudut dekat A dengan sudut dekat D tu adalah sama sudutnya. Sudutnya sama kan sebab ni segitiga sama kaki. So kita dapatkan sudut dekat A tu dapat berapa? Sudut dekat A tu kita dapat berapa? Okay. Sudut DAO. DAO sama dengan 180 tolak dengan 73.74 bahagi 2. Okay, berapa sudut kita dapat? 53.13. Bagus, ada Lina Hanani. Okay, kita dapat 53.13. Okay, itu yang dekat sini. Kita nak sudut yang sebelah sini. Ha, macam mana nak dapatkan sudut yang kat sebelah sana yang dekat DAP? Okey. Ingatkan tadi A ni adalah tangent. Bila tangent maka sudut di sini 90 darjah. Okey. Jadi nak dapatkan sudut yang dekat sebelah kiri ataupun PAD ataupun DAP, kena tolakkan dengan 90 darjah. Sudut DAP sama dengan 90 tolak 53.13. Okey, dapat? Okey, ramai dah respon 36.87. Bagus. 36.87. So, sudut di sini adalah 36.87. Secara tak langsung, sudut dekat PDA ni akan jadi berapa? 53.13. Okey. Sebab bila kita campur sudut PAD dengan sudut DAP dengan PDA mesti 90 darjah kan? So sini 53.13, sebelah sini 36.87. Okey. Kita bukan nak cari sudut tapi sudut tu membantu kita untuk cari sisi PA dan juga sisi PD. Macam mana kita nak dapatkan pula sisi sekarang ni? Okay, kita boleh gunakan socah tuah. Okay. So kita cari dulu sisi PD. Kita gunakan sudut dekat 36.87. Ya. Okey, kita guna sudut ni dekat sini dulu. Kita nak cari PD of hypotenuse ni 12. Okey. So opposite over hypotenuse sin 36.87 sama dengan PD per dengan 12. Okay, pindahkan 12 ke kanan, kita akan dapat PD. Okey, berapa dapat PD? Cuba kira dapat berapa PD kita. 12 darab sin 36.87. Okey, Atira Hasya 7.3, 7.2, 7.2 7.2, okey bagus. Okey, seterusnya kita nak cari, kita ada PD, kita cari AP pula. Okey, nak cari AP kita guna sudut 53.13. Sekali lagi kita gunakan sin. Guna sin je semua cikgu? Tak semestinya. Tengok situasi Situasinya sekarang kita nak opposite over hypotenuse kan? Apa nak opposite? Yang ada maklumat adalah hypotenuse. So kita gunakan sin lah. Tak semestinya. Boleh jadi guna cos, guna
tangent. Okay, 53.3 ialah sama dengan AP per dengan 12. So kita dapat AP-nya, okey, laju dekat sana tu. Atira Hasha, Farisha Najwa, Elin. Okey, 9.61. Bagus, 9.61. Right. So kita dah ada semua yang kita nak. Jadi kita terus cari perimeter. Okay, perimeter kita adalah sama dengan okay, campur apa? 10, campur 10, campur 12. Okay, tambah dengan 12.87, tambah 9.61, tambah 7.2. Okay, tak kisah susunan dia eh. Okay, akhirnya kita akan dapat berapa? Berapa jumlah? Okay, 61.68. Okay. Bagus. Okey, teruskan eh. Kita teruskan lagi dengan soalan C. Okey, bagus. Semua cemerlang hari ini. Ha? Memberi respon yang baik. Baik, C. Luas kawasan berlorek. Okey, kita tengok luas kawasan berlorek. Baik, kita ada segi tiga. Ini segi tiga. Kita ada kawasan kat sini. Ha, ada tembiring. Tembiring ni kita tak nak. Ha, jadi, apakah kita punya strategi? Strategi kita ialah luas kawasan berlorek. Kita cari dulu luas segi tiga ni, APD ni. Okay. Luas segi tiga APD. Kita tolakkan dengan luas tembiring. Kita campur dengan luas segi tiga AOD. Itu strategi kita eh. So luas APD, kita dah tahu PD ni tadi berapa? 9.61. Kita dah tahu AP ni berapa? Eh, ya ke? Ke terbalik? Okay, sorry. 7.2. Alah. Okay. Eh. Okay. Kat sini tadi 7.2, kat sini 9.61, kat sini tadi 12. Okay. Right. Sekarang kita cari luas APD. Luas 1 per guna darab base, darab height eh. Darab 7.2, darab 9.61. Okay, dapat berapa ni? Satu per dua darab 7.2 darab 9.61. Dapat 34.596. Okey, 34.6. Okey, sama lah tu. 34.596. Itu luas APD. Okey, cari luas tembiring. Nak cari luas tembiring. Satu per dua darab 10 kuasa 2 darab 1.287. Tolakkan dengan sin 73.74. Guna rumus 1 per 2. J kuasa 2 theta minus sin theta. Guna rumus yang ni. Okey. Kita akan dapat 16.35. Tahu tak? Dapat tak semua orang? Jadi kita dapat 16.35 eh. Okey, ni luas tembiring eh. Betul lah, Muhammad Hanafi kata betul. Nurul Ilyin kata betul. Okey, Aini, Iyani, Aiman. Okey, bagus. Terima kasih. Luas tembiring. Baik, tak muat. Saya sambung kat sini lah ya. Okey, luas segitiga AOD.
Okay, AOD, kita boleh guna 1/2 Sorry, okey, itulah. Darab 10 kuasa 2. Kuasa 2. Apa tu? R squared theta kan? Theta dia adalah 1.287. Okey, dapat berapa? Okey, so sorry salah, bukan. Ini segitiga. Alamak, ya Allah. Okey, ini AOD segitiga. Segitiga bukan guna yang ini. Ya, minta maaf ya semua. Ini nak cari luar sektor. Ha, maafkan cikgu. Okey, kita nak cari luar segitiga, kita guna 1/2 AB sin C. Ha, so kita gunakan sin 73.74 kat sini. Ha, maafkan cikgu ya. 1/2 AB sin C. Ha, guna luar segitiga yang kita belajar dalam penyelesaian segitiga. Okay, minta maaf ya. Alright, so kita dapat 48. Okay, bagus yang respon 48. Jadi sekarang kita nak luas kawasan yang berlorek. Di sini eh. Luas kawasan berlorek adalah sama dengan kita guna balik konsep kat sini tadi. 24.596 tolakkan dengan 16.35 campurkan dengan 48. Okey, kita dapat berapa? 66.25246. Okey. Masuk. Selesai. Okay, alhamdulillah kita dah dapat jawapan untuk sukatan membulat. Bagus ya awak semua memberi respon sehingga kini. Terima kasih banyak-banyak bagi anak-anak murid yang sangat bersemangat hari ini. Baik, kita nak teruskan dengan satu lagi tajuk. InsyaAllah tajuk yang terakhir. Sekarang 11.42 ya, insyaAllah. Untuk taburan ke barang talian. Okay. Taburan kebarang kalian ni dia terbahagi kepada dua. Taburan binomial dan juga taburan normal. Okey, taburan binomial melibatkan pemboleh ubah rawak diskrit. Ingat, pemboleh ubah rawak diskrit. Pemboleh ubah rawak diskrit ni apa? Kalau normal dia pemboleh ubah rawak telanjang. Okey, pemboleh ubah rawak diskrit ni apa? Siapa ingat? Bagus idea ni. Boleh dikira, betul. Untuk pemboleh ubah rawak diskrit, okey, kita boleh kira pemboleh ubah rawak tu. Okey, boleh dikira. Boleh kira. Atau boleh hitung, boleh bilang, okey, dan sebagainya. So, untuk pemboleh ubah rawak selanjang, okey, kita ambil kira semua nilai. Mengambil kira semua nilai. Semua nilai tu apa? Dalam julat. Dalam selang. Semua nilai termasuk yang dalam julat ataupun selang. Okey, kalau kita ambil contoh pemboleh ubah rawak selanjang ni macam kita nak kira ketinggian. Tinggi pelajar, berat pelajar. Berat ni sensitif sikit. Okey, tinggilah tinggi. Okey, apa lagi? Itulah jarak dalam kilometer ke, dalam meter ke kan. So, kalau pemboleh ubah rawak sikit yang kita boleh bilang. Bilang dalam bilangan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya. Okey. So, dalam taburan binomial, kita akan melibatkan rumus ni. Rumus apa tu? Rumus binomial. Rumus ni ada tak dalam senarian rumus? NCR, P power of R, Q power of N minus R. Cuba tengok ada tak dalam senarai rumus. Kena tahu tau rumus yang ada dalam senarai, rumus yang tak ada dalam senarai. Yang tak ada dalam senarai kena hafal. Yang ni ada tak dalam senarai rumus agaknya?
Agak-agak ada tak dalam rumus? Ataupun siapa yang ada rumus kat sebelah dia boleh? Bolehlah rujuk tengok. Tengok mana dia. Tapi tak ada. Okay, ni rumus. Ni ada nombor 8 ni. Ada Alina ada eh. Ni nombor 8 ni. Ada nombor 8. Okay, ini adalah rumus untuk binomial. Okay, yang nombor 7 ni adalah rumus untuk siapa tu? Nombor 7 ni untuk apa? Rumus nombor 7. Z sama dengan X tolak mean first standard deviation. Z score, yes. Z score dilibatkan dalam taburan. Taburan apa? Binomial ke normal? Yes, Hong Wan Kian. Normal. Yes, very good. Okay, so kena tahu benda ni ada dalam senarai rumus. Jadi tak boleh salah lah kalau nak gunakan rumus . Okay, so kena ingat juga dalam taburan binomial ada mean, variance dan sesetengah yang kita libatkan. Mean, ni kena hafal. Mean adalah sama NP, variance adalah NPQ, sesetengah adalah punca kuasa 2 NPQ. Nah, ni tak ada dalam senarai rumus. Cuba tengok balik tadi senarai rumus. Tak ada. Okay, tidak ada. Kena hafal Okay. Baik, kita jawab soalan InsyaAllah. Baca dulu soalan. Okay, siapa nak minum air sekejap boleh minum 10 saat. Okey. Dah baca dah soalan? Okey. Dalam satu kajian yang dilakukan di sebuah kolej, didapati seorang daripada 3 orang pelajar melayari internet setiap hari. Ini kena highlight ni. Orang daripada 3 melayari internet setiap hari. Jika 5 orang pelajar dipilih secara rawak daripada kolej itu, cari kebarangkalian bahawa 2 orang atau lebih daripada mereka melayari internet setiap hari. Okey. First sekali, bila kita dapat soalan taburan kebarangkalian, kita kena figure out soalan ini untuk taburan binomial ke taburan normal. Kena kenal pasti. Macam mana nak kenal pasti daripada pemboleh ubah rawak tadi yang kita dah bincang tadi. Pemboleh ubah rawak diskrit ke pemboleh ubah rawak selanjang? Sekarang ni diskrit ke selanjang? Nombor 7A. Akhirah Hasyah dah terus bagi jawapan. Binomial. Yes. Betul lah tu jawapan dia binomial . Sebab ini pemboleh ubah rawak. Diskrit. Diskrit 5 orang pelajar. 5. Diskrit lah. Boleh dihitung kan? 5. Seorang daripada 3. Seorang daripada 3 ni adalah kita punya apa? Kita punya P. P kita adalah 1/3. Bila kita dah dapat P 1/3, automatic Q kita adalah 2/3. Ingat sebab P campur Q. P campur Q nilai dia 1. Okay. Baik, seterusnya kita tengok. Ada 5 orang pelajar. Jadi 5 orang pelajar ni adalah N kita. N kita ialah 5. Okay, sekarang kita nak cari 2 orang atau lebih. Kebarangkalian bahawa 2 orang atau lebih daripada mereka melayari internet setiap hari. Jadi kita cari PX lebih dan sama dengan 2. Bila PX lebih dan sama dengan 2, ini bermaksud kita nak cari PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, PX sama dengan 4 dan PX sama dengan 5. Panjang kan? So panjang-panjang ni kita jangan guna. Sebab kalau panjang takut berlaku lebih banyak kesilapan. Okay, ada cara yang lebih mudah iaitu 1 sama dengan 1. Okay, kita guna yang ni. Yang ni lebih kurang berlaku kesilapan. Maksudnya risiko berlaku kesilapan tu lebih sedikit. Okay, so 1 tolak NCR. Okay, kita akan gunakan NCR. NCR P power of R Q power of N minus R. Kita guna yang ni untuk PX lebih besar sama X. Okay. Rumus binomial. Okay, so untuk PX sama dengan 0, 5C 0 darab 1/3 kuasa 0 darab 2/3 kuasa 5.
tolak 5C1 darab 1/3 kuasa 1 darab 2/3 kuasa 5. Okay, awak boleh tekan kalkulator terus kat sini. Okay, terus tekan kalkulator kamu. Okay, untuk yang X sama dengan kosong, kalau pakai kalkulator ini, kita boleh gunakan function nombor 7, binomial PD, ambil variable X ni kosong, N nya 5, P nya 1/3. Okay, kita akan dapat 0.1317. Okay, bundar mesti tepat kepada sekurang-kurangnya 4 angka bererti ya. Sebab yang ini kita sangat pentingkan 4 angka bererti tu. Okay, tolakkan dengan, kita ganti pula X tu dengan 1. 0.3292. Okay, kita akan dapat jawapan dia ialah 0.5391. Alright, settle yang nombor 1. Baik, nombor 2. Sekiranya satu sampel seramai 57 orang pelajar dipilih secara rawak dari kolej itu, hitung mean dan sisihan piawai bilangan pelajar yang melayari internet. Okay, mean. Mean tadi kita tahu N, P. So, N kita 57, P kita 1/3. So, kita dapat berapa? Kita tekan kalkulator, dapat 19. Okay. Dan untuk sisihan piawai, rumus dia adalah punca kuasa 2 N, P, Q. Okay, N nya 57, darab 1/3, darab 2/3, punca kuasakan semuanya sekali. Kita akan dapat nilai dia. Okay. Nilai dia adalah 3.559. Okay, selesai untuk sistem piawai. Okay, ada yang buat 3.6. Boleh tak 3.6? Okay, kita tengok. Okay, set. Set 57 darab 1/3. Okay, darab 2/3. Kita dapat 5. Okay, ambil 4 angka bererti ya. Jangan ambil 3.6. Ambil 4 angka bererti. 3.559. Mesti dia ke situ. Okey, 2, 3, 4 angka berarti lah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok B pula. Okey, di samping itu, satu kajian lain tentang grade purata pelajar untuk memeriksa untuk peperiksaan semester 1 telah dilaksanakan. Kajian ini mendapati bahawa grade purata pelajar di kolej itu mempunyai taburan normal. Nampak dia dah kata taburan normal. Jadi mesti gunakan Z-score. Okay, mean dia 3.672, variance dia 0.2704. Okay. Okay, jika seorang pelajar dipilih secara rawak dari kolej itu, carikan kebarang kalian. Okay, kebarang kalian bahawa pelajar mempunyai grade purata lebih daripada 3.75. Kita nak yang lebih daripada 3.75. Means that kita kena cari PX greater than 3.75. Okay, good. So untuk yang ini kita tukar dulu kepada Z-score. 3.75 tolak dengan mean kita tadi 3.672. Bahagikan dengan 0.2704. Punca kuasa. Sebab ini variance. Variance. Kita punya rumus nak cari Z-score mesti per dengan sisihan piawai. Sisihan piawai. Jadi bila kita tekan kalkulator, Z-score kita adalah lebih daripada berapa? 0.15. 0.15. Baik, apa kebarang kalian dia? Kalau dalam bell curve, kita punya curve macam ni. Eh, 0.15 duduk dekat sini, 0.15. Jadi kita punya kebarang kalian dekat sebelah kanan sebab dia lebih besar. Jadi kita tengok kat dalam rumus pula, jadual. Kita tengok dalam jadual cari 0.15. Mana 0.15? Okey, jadual saya ni macam kecil sangat. Saya ambil yang besar sikit. Ni.
Okay, 0.15. Okay, baca, tarik ke sini, turun ke bawah. So, inilah dia kebarangkaliannya. 0.4404. Okay, kita pergi sini. Jawapan kita lah 0.4404. Selesai. Tengok table. Yes, very good Hanafi. Tengok table. Bagus. Boleh tengok table ataupun boleh juga tekan calculator. Tekan calculator yang ini pun boleh. Ini pun boleh gunakan function nombor 7. Okay, ambil nombor 2. Okay, lower dia 0.15. Apa dia? Letak 5. Dapat 0.4404. Sama Okay. Baik, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey, insyaAllah. Carikan peratus bagi bilangan pelajar. Kita nak peratus bilangan pelajar yang grade puratanya antara 3.0 dan 3.75. Okey, so kita punya X adalah antara 3 hingga 3.75. 3.0 X 3.75. Okey, yang tadi kita buat berapa? 3.75 kan? Haa, dah ada dah ni 0.15, jadi kita boleh terus ambil nanti letak kat bawah sini. Okay, sekarang kita just cari 3.0. Okay, tukar kepada Z-score. 3.0 tolakkan dengan 3.672. Bahagikan dengan punca kuasa 2, 0.2704. Lebih kecil daripada tengah ni dah tukar jadi Z 0.1. So probability Z score kita is in between 1.292 less than to Z less than 0.15. Okay, ha, ni kita punya kebarang, Z score kita nak cari kebarangkaliannya. Okay, so kalau kita lihat dalam bell curve, kita punya Z score dekat sebelah kiri 1.292 dan sebelah kanan 0.15. Kita nak yang tengah-tengah ni je. Jadi kalau nak guna table, kita kena gunakan satu tolak PZ lebih besar daripada 1.292 tolak dengan PZ lebih besar daripada 0.15. Ni kalau guna table. Okay, guna table. So you carilah dalam table 1.292. Ha, mana dia 1.292? 1.29 kat sini. Okay, 2 kat sini. Okay, kita akan ambil ini, tolakkan dengan ni. Ya, 0.0985 tolak 0.004. Okay, kita cari, kita boleh dapat ni dulu. 0.09852 tolak 0.00004. Kita dapat 0.0981. Okay, 0.0981 tolak pula dengan ni kita dah dapat tadi kat atas. Kita dah dapat tadi dekat A, 0.4404. Okey, jawapan ialah okey, kita dapat berapa? 0.4616. Terima kasih Nur Ilyi, Nur Farisha Najwa. 0.461. Dapat yang dapat 5, 6 ke 5. Cukup betul-betul. 615 Okey. Ini dalam kebarangkalian So 5. Okey, terima kasih. 5 belakang dia. Baik, kita nak dalam peratus tadi. So kita darabkan dengan 100. Okey. Dapat 46.15%. Okey. Itu kalau kita guna table Baik, kalau kita guna ni calculator boleh tak terus dapatkan kebarangkalian dia? Boleh Kita boleh terus dapat jawapan. Okey, lower kita masukkan terus ni negatif
1.292. Dan apa dia kita letak? 0.15. Okey, kita dah dapat 0.461. Nah, dia ada lalat sikit lah kat sini eh. Ha, ni dia sebenarnya dia akan ambil kumpulannya lebih panjang. So kita akan terima 461.514. Jawapan dia seperti inilah dia cara dia. Lama kan tetap sama insyaAllah. Baik. Pukul 12 lah. Okay. So, Cikgu Kalai, saya berhenti di sini ke? Okey, Cikgu Wani. Okey, terima kasih semua kepada anak-anak murid yang sangat bersemangat hari ini. Okey, memberikan respon yang sangat baik pada saya. Kerjasama yang sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cikgu doakan awak semua dapat seberapa banyak ilmu dan info daripada perkongsian kita pada hari ini dan dapat cikgu berdoa agar perkongsian yang kita buat hari ini dapat dimanfaatkan untuk demi kecemerlangan anak-anak semua dalam peperiksaan SPM 2021. InsyaAllah cikgu doakan semuanya peroleh kejayaan yang cemerlang terutamanya dalam matematik tambahan A+ insyaAllah. Amin. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nur Syazwani binti Ramli atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Syukur kepada Tuhan program hari ini yang juga merupakan program terakhir 3P berjalan dengan lancar. Diharapkan dari perkongsian hari ini, murid-murid dapat manfaatkan dan aplikasikan sewaktu menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2 SPM nanti. Semoga apa yang telah dikongsikan oleh penceramah dari siri 1 hingga siri 7 membantu semua murid yang akan menduduki SPM tahun 2021. Masih ada masa untuk perbaiki segala kelemahan, sentiasa berjumpa dengan guru matematik tambahan anda dan buat sebanyak mungkin soalan-soalan tahun lepas dan percubaan tahun lepas. Jangan lupa untuk jaga solat dan sentiasa berdoa dengan cara masing-masing. Semoga urusan anak murid SPM tahun 2021 sentiasa dipermudahkan. Kami guru-guru juga akan sentiasa mendoakan supaya semua anak murid mencapai keputusan cemerlang dalam subjek matematik tambahan SPM 2021 nanti. Akhir kata, semoga maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021. Murid-murid juga diingatkan untuk mengisi kehadiran dalam link yang diberikan melalui pautan Google, Meet dan YouTube. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih anak-anak murid semua. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Sajwani, lancar hari ini. Terima kasih Cikgu Kalai, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Salai mengingatkan anak-anak murid untuk jaga solat. Bagus Cikgu Kalai. Aisyah, terima kasih banyak-banyak. Sampai ke Sudang. Terima kasih Puan Dorin. Tengok Dr. pun ada kat sini. Cikgu Somo, terima kasih banyak-banyak. Semoga kecemerlangan itu berpihak kepada kita.